seperti kapal tempur, guys. Kita lihat ya. Kapal raksasa berlayar. Guys, video iki arep awet 5 detik gas dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gembul. Sore ini kita mau eksperimen membuat kapal dari kertas. Nanti kapalnya raksasa. Jadi kertasnya kita gabung-gabung menjadi satu kapal berwarna merah. Kalau sudah jadi kita larung di sungai. Seperti apa keseruannya? Sebelum dimulai jangan lupa di-subscribe. Bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Gembul. Langsung saja kita lihat videonya, check it out. Jadi bahan yang harus disiapkan, yang pertama ini ada solasi bening, lalu ada double tip, ini solasi bolak balik, jadi untuk merekatkan kertasnya teman-teman. Dan yang paling penting adalah kertas ini, kertas untuk pembuatan kapal. Ini warna merah, ada banyak sekali. Nanti kita sambung-sambung terlebih dahulu, dijadikan satu dan dibuat kapal. Langsung saja di proses pembuatannya. Oke, kita sambung terlebih dahulu ini kertas warna merahnya menggunakan double tip. Oke, ini proses penyambungan kertas menjadi lembaran besar nanti. Kita lekatkan. Mantap bosku. Kita sambung lagi, nanti kita tambah yang bagian sini. Nah, mantap. Lanjut kita ambil lagi lembaran kertas warna merahnya. Dan ini yang sudah dipasang double tip, kita lepas. Ini kapal terbesar teman-teman, dari kertas. Mantap guys, kita lekatkan lagi. Ini sudah jadi 4 lembar guys. Kita solasi memanjang teman-teman untuk melekatkan kertasnya. Selanjutnya ini proses penyambungan memanjang teman-teman. Dibatak meter segi yang panjang. Berarti atak. Yoi. Kita lekatkan teman-teman. Dilurus nih. Tarik ya. Oke, sudah pas. Kira ini menempelkan. Mantap. Tuh. Kapal raksasa. Tatising flying. Mantap. Skui. Woi. Bahaya, kelat. Anginnya mau berpapit. Ujungnya. Lurus nih. Jadi guys, bisa buat rebahan. Mantap. Oke, kita buat kapal raksasanya teman-teman. Di gunung saya ini. Dilurus nih. Biasanya kita membuat kapal menggunakan kertas origami. Sekarang membuat kertas raksasa dari kertas raksasa. Besar sekali guys. Selanjutnya kita lipat bagian bawahnya. Nah, untuk dan ini merah ini warnanya. Kita tekuk ke atas. Kita lipat ke atas. Jadi topi raksasa. Ini topi kado. Oke guys. Wow, keren sekali ini. Topi putar. Mau tahu? Mantap. Kita tekuk ke atas. Nah, yang ini kan gak ujung. Pelan-pelan, jangan sampai suek. Kita tekuk lagi ke atas. Yang penting jangan sampai suek. Nek suek disolasi. Jadi topi ulang tahun. Dan ini dia
kapal raksasanya dan jadilah kapal raksasanya. Kapalnya gede. Tara, jadilah kapal raksasa. Siap dinaiki ini. Mantap, guys. Terbesar. Keren sekali. Top. Jadi ini kapal raksasanya, teman-teman. Sudah jadi dan siap kita berlayar di sungai dengan kapal mini dengan kapal yang jumbo. Mantap, guys. Siap berlayar. Kita coba kapalnya berlayar, guys. Woi. Waduh, guys. Langsung berlayar sampai sana. Ya, tengok-tengok, guys. Kapal mininya sudah jauh. Oke, kita coba dulu ini kapalnya. Apakah bisa mengapung di air ya? Seharusnya bisa. Mantap. Kapal raksasa, guys. Siap berlayar ini. Wow, keren sekali. Kita coba kapalnya berlayar, guys. Wow, keren ini. Kapal raksasa berlayar. Oke, mantap. Keren kan? Kapal jumbo, guys. Dan waduh, ini mendekat ke dermaga. Mantap. Coba kita pasang dengan pipa asap ya. Kita pasang dulu ini pipa asapnya biar seperti kapal tenanan. Kayak gini. Kita nyalakan, guys, merutan asapnya warna merah ini. Wow, kapal raksasa warna merah. Keren, guys. Wih, mantap pol. Asapnya kelihatan, guys. Entah. Oke, sudah menyala. Kita pasang asap jumbo ini, teman-teman. Kapalnya berlayar, guys. Wuh, mantap. Keren sekali ini. Kapal raksasa berlayar. Wow, mantap pol. Keren ini. Mantap. Mercon ini kotak seperti kapal tempur, guys. Kita lihat ya. Next video kalian mau request apa, tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. See you, bye.